Tuh, di sini saya akan tes suara untuk speaker Orca tipe RC686 dan yang satunya 689. Itu sama aja. Jadi cuman proses, cuman beda di bagian listnya aja. Untuk suara sama aja. Dan untuk spesifikasi seperti ini, dia dua way coaxial speaker 6,5 in, terus power 40 watt, maksimal musik power yang keluar 200 watt, dan dia 4 ohm ya di sini ya, bukan 8 ohm. Frekuensi respon 70 Hz sampai 22 Hz. Jadi dia middle vokal dan posisinya untuk tweeter. Di sini sudah ada tweeternya di tengah. Nah, ini saya tes untuk dua speaker nantinya bakalannya suara yang dihasilkan bagaimana. Sementara itu udah sama semua. Oke, saya coba akan tes suaranya ya. Saya pause dulu sebentar. Jadi ini yang keluar suara cuman di Boston. Yang ini belum saya pasang. Ya. Jadi untuk perbandingan aja. Ini baru ini saya pasang ya. Kalau saya lepas, suaranya jadi untuk perbedaannya, yang ini suaranya vokalnya bagus, jernih banget, dan posisinya untuk magnetnya di belakang seperti ini. Jadi suaranya bagus ya, jernih banget untuk perbedaannya. Jadi saya adu tadi antara yang bawaannya. Ini posisi tadi saya coba posisi begini aja sudah enak. Dan untuk speaker harusnya dia posisi harus dipasang di box, sehingga ada resonansi di dalam boxnya itu, sehingga suara yang dihasilkan juga semakin baik. Oke, sekian. Jangan ragu untuk beli merek Orca ini, karena berani diadu dengan merek-merek branded. Nanti coba ikutin video saya berikutnya, saya akan adu untuk posisi speaker, untuk speaker ini yang ini, Pioneer ya. Nanti saya adu, karena saya kemarin juga pernah coba, dapat request adu dong suara Pioneer dengan Orca. Namun kalau saya pribadi, saya lebih tetap pilih di Orca. Karena kemarin saya sudah adu sendiri, cuman video belum buat. Oke. Okay.